Nanti tim tugas pokok berkaitan tetap. Ya, tugas pokok berkaitan tetap. Membatalkan penolakan jam 20 sampai jam 20. Untuk hasil evaluasi hari pertama nih yang kami lihat atau? 80% sudah patuh ya, 20% itu menyesuaikan, kemudian kita arahkan untuk putar balik. Ada berapa titik yang di checkpoint pemantauan? Ada sekitar 6 titik ya checkpoint di dalam kota, dan ada 7 titik di penyekatan di perbatasan. Untuk kecapan personel gimana nih, untuk penjaga sendiri gimana anggotanya? Ini dikerahkan polisi, Pol PP, Disub, dan teman-teman di wilayah juga Camat Lurah juga turun semua di wilayah masing-masing. Untuk pembelakuannya berapa lama nih? Ya? Pembelakuannya berapa lama pembelakuan? Sampai jam 12 malam nanti besok. Ini sampai besok jam 12 malam. Ini 2 hari full. Untuk himbauan apa nih, Kang? Untuk warga Bogor? Kalau mau datang ke Kota Bogor boleh, tapi silakan sesuaikan dengan nomor yang sesuai dengan tanggal. Hari ini kan genap ya, besok ganjil. Nah, kalau di luar nomor itu ya boleh, asal punya tujuan yang jelas, bekerja pelayanan publik misalnya. Jadi kalau hanya sekedar jalan-jalan, kita minta putar balik. Oke, makasih Kang ya. Mantap.